Jadi, kalau Perut. Bang Sulpan lihat itu, apa ancaman-ancaman tanda kutip ya eh, yang dilontarkan oleh elit-elit eh, Demokrat itu? Serius, berarti itu, Bang. Kalau misalnya, apa Anies Ahy tidak segera deklarasikan, misalnya mereka akan pindah keluar dari... Eh, Tapi posisi. saya kira sekarang udah nasi sudah menjadi bubur lah. Hmm. Sekarang pun, kalau sudah ketemu dengan PDIP, ya, kemudian sudah... Eh, friksi yang apa konflik di, di media tajem. terbuka hmm. nanti kan yang lain juga sudah masing-masing sudah berbeda ya kan di daerah juga pandangannya kok begini. Itu menurut saya semakin jauh deklarasi Anies itu hmm. sebagai calon presiden dan AHY pun Demokrat pun sudah hambar. hambar. gimana hambar ya? Ah udahlah. Hmm. Hubungannya udah susah udah lagi susah, ya. Udah susah, udah susah kan? Orang kan lebih bagus tadinya kita ribut terus kita berkawan itu lebih mudah. Kalau kita berkawan ribut, ribut, susah. Jadi hambar mau mau gabung lagi. Aduh hambar Udah. Ternyata diksi dijegalnya Anis itu bukan dari luar, luar ya, Tapi dari, dari internal mata nasib sendiri kan kita bisa menggunakan hmm. gitu kan. Artinya kegagalan kalau memang betul Anis gagal di deklarasi kan ternyata kalau dari ini bersumber dari ya. perilaku dan kontin yang ada di ini dalam Ini kan semuanya ada dunia. problem ya. Misalnya mereka Melihat survei Anies terus turun. Ya, hmm. Kalau nggak salah, Kompas terakhir 19, 19, 19, ada juga yang mengatakan 16. 19. Itu kan terus menurun. Nah tentu kan partai-partai ini kan berpikir bahwa ini bagaimana kalau menurun terus. Apakah kita bertahan? Tetap mendukung Anies. Nah tentu ada kan yang mau masing-masing mau exit. Ya. Tapi hmm. ketika mau exit, itu berpikir wah konstituen kita gimana. Hmm. problem eksternal kita bukan bicara internal aja, problem eksternal juga ada, hmm. ya misalnya terus terang saja para pendukung Anis ini sangat gembira ketika Nasdem yang dianggap tadinya berseberangan tapi mencolonkan Anis, hmm. gitu loh. Nah, sehingga yang tadi berseberangan masuk kan, jadi simpati kepada Nasdem ini bukan bicara soal mereka akan pilih Nasdem, hmm. tapi tidak berseberangan lagi dengan Nasdem. Hmm. soal pilihan itu soal lain. Tapi mereka akan pilih Anies kan gitu. Nah, seandainya tiba-tiba Nasdem menarik diri duluan tanpa alasan, tidak mendukung Anies, pasti ini marah. Marahnya ke siapa? Ke Nasdem. Nasdem. Oleh itu Nasdem tunggu dulu deh. Saling nunggu, nggak ada yang iya. mau terbuka. Jangan kita dulu nih kalau mau ninggal-ninggalin ini. Walaupun surveinya rendah, kita sabar-sabar dulu. Pks juga. Ini PKS ini total konstituennya saya yakin ini 100% ini Anis. 100%. 100% <laughs> udah gak ada lagi. Asumsi lah ya ini ya, ya. Karena ya kita kan kenapa kita bilang 100%? Kita kan bicara dari segi warna politiknya. Hmm. Ya kan? Tidak bicara person per person, tapi warna politiknya kan dengan Anis dengan PKS ini kan sesuai. Ya, oleh karena itu konstituen itu pasti Nah, yang nggak setuju dengan Anies kan sudah juga keluar misalnya ke Partai Gelora kan gitu, nah. Nah, tinggal sudah tersaring ya, tersaring sekarang tinggal di Pks. Gitu. Ini dengan Anies ini banget gitu. Nah kalau Pks juga dari diri duluan tidak mendukung Anies, problem juga dia. Nah, nah. Ditinggal sama konstituen. Eh? Tidak ditinggal oleh konstituen tapi pengurusnya dikuyok-kuyok ini sama kader ini kena getahnya. Ah, elektabilitas. kan? Apa istilahnya, Minta munas luar biasa lah iya. segala macam iya. ya kan bahaya hmm. buat Pks. Nah, demokrat. begitu yang juga yang paling tidak demokrat. berisiko Demokrat. Nah, demokrat ini resikonya kecil, kecil. kalau dia exit hmm. ya kan karena ya dia kan boleh Irisan konstituennya nggak terlalu ya, ya, sama Anies nggak ya. sama sama Anies biasa biasa aja. Okay. Ya nasionalis lah. Hmm. Mereka lebih loyal kepada Sby-nya, SBY. Ahy-nya, atau kepada Demokratnya daripada kepada anies. persoalan anisnya. gitu loh. Jadi biasa-biasa aja.